Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakka. Telah beruntung orang yang melakukan tazkiyah. Yang melakukan tazkiyatun nafs. Tazkiyah itu diambil dari kata zakat. Diambil dari kata apa? Zakat. Zakat itu artinya tumbuh berkembang. Arti zakat adalah apa? Tumbuh dan berkembang. Berarti tazkiyatun nafs artinya adalah menumbuhkan jiwa. Mengembangkan jiwa. Bagaimana mengembangkannya? Dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugas manusia. Maka saya dan antum, ana dan antum, kita semuanya, para pendengar Radio Insani juga, dan juga para pemirsa semuanya, kita semuanya punya kewajiban untuk terus mengembangkan diri. Maka jangan pernah merasa puas dengan pencapaian kita saat ini dalam masalah ibadah. Ada sebagian orang, alhamdulillah, ana lumayan sudah hafal juz, amma. Sudah cukup. Enggak. Kita harus terus mengembangkan kemampuan kita. Jangan merasa puas dengan ilmu yang kita dapatkan saat ini. Jangan merasa puas dengan ibadah, amalan yang kita lakukan saat ini. Antum saat ini hadir di sini. Mungkin menurut antum ini sudah masya Allah. Yang lainnya pada apa? Pada di luar, gak hadir kajian. Ini sebuah pencapaian. Tapi jangan puas sampai di sini. Kita terus kembangkan, oh setelah punya ilmunya, bagaimana saya mengamalkan. Itulah yang namanya zakat, tazkiyah. Selalu menumbuh kembangkan, selalu meningkatkan kualitas. Oh saat ini saya sampai di kilometer sekian, besok saya harus naik lagi, besok saya harus naik lagi kilometer berikutnya. Saat ini saya alhamdulillah sudah sholat 5 waktu baik, saya akan tambah insya Allah berikutnya dengan rawatib qabliyah, dengan apa? Ba'diyah. Nanti setelah itu saya akan tambah lagi, sudah rutin saya akan tambah dengan misalnya sholat duha. Esoknya lagi setelah rutin sholat duha saya akan tambah dengan sholat tahajud. Begitu terus. Alhamdulillah Ramadan kemarin tidak ada yang bolong. Saya pengen nambah dengan puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal sukses. Ana pengen tambah dengan puasa Senin, Kamis. Setelah sukses, ana pengen tambah dengan puasa 3 hari ya setiap bulannya. Setelah itu kemudian saya pengen tambah terus gitu tazkiyatun nafs. Hari ini alhamdulillah saya sudah hafal juz amma. Saya pengen nambah lagi dengan juz berikutnya. Ya, bisa juz 29, bisa juz 28. Setelah itu selesai, saya pengen nambah ke juz 1 2 3. Begitu seterusnya.